Hai guys, jumpa lagi di channel Kristio Maki. Nah, kali ini kebetulan saya lewat di TPA Sumompo. Nah, melihat keadaan di TPA Sumompo, saya berinisiatif untuk membuat konten ini. Bertujuan agar dengan konten ini masyarakat bisa sadar akan keadaan sekitar, di mana sampah plastik yang sulit terurai telah membukit di TPA Sumompo. Nah, perlu kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Karena kita tahu bersama, tentunya sampah plastik sangat sulit terurai dan bisa membawa malapetaka buat kita semua. Nah, di sini di TPA Sumompo, sampah plastik sudah membukit. Dan keadaan ini tentunya tidak baik karena sampah plastik sulit terurai dan akan tetap ada selama tidak ada penanganan khusus. Jadi, saya menghimbau masyarakat untuk lebih peduli dengan keadaan sekitar dan mengurangi penggunaan plastik karena dapat merugikan diri kita sendiri.